Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dulu Ramadana. Oke, kemarin tuh kan kita sudah ngobrol-ngobrol tentang voucher Indosat. Ini Indosat. Jadi seperti ini. Kenapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang-orang yang komplain, ya, yeah, komplain tentang paket Indosat itu yang sekarang unlimitednya itu nggak sampai seminggu, ada yang cerita yang nggak sampai seminggu, yang nggak sampai 15 hari, yang nggak sampai sebulan gitu kan, kok sudah habis gitu kan. Itu seperti ini loh, tak ceritakan. Ya, sebenarnya saya mau kasih perbandingan gitu ya. Saya nggak pakai nomor yang lain gitu ya, provider lain tidak, tapi saya mau perbandingan dengan nomor Indosat juga gitu ya. Jadi seperti ini, Indosat mengeluarkan produk Freedom itu 18 giga yang paling besar ini, yang harganya tidak terpaut jauh, hanya beberapa kacek beberapa ribu saja dengan yang 7 plus ya, tujuannya itu kan sekitar 70 berapa sekian gitu ya. Kalau yang 18 Freedom itu berapa gitu kan. Ya, pokoknya enggak kacek banyak gitu kan. Nanti enggak saya sebutkan harganya lah. Gitu. Kalau kamu pengen ke konter aja. Ya. Di alamatnya di 28 Purwosari. Ya. Perdana Central Shop. Kalau enggak ya, kalian bisa di seluruh Lampung tersebar ya, Perdana Sel itu paketnya jos, murah-murah ya. Promo. Ya, sampai mana tadi, lupa lagi sampai mana. Oh, saya sendirian, nggak ada orang di sini. Oh ya, nggak ada yang ingetin. Jadi seperti ini, saya bandingkan ya, 7 plus dengan 18 Freedom. Jadi saya jelaskan yang Freedom apa yang 7 plus dulu nih maunya. Ayo, mau yang mana? 7 plus dulu apa yang Freedom 18 dulu? Yang mana? Freedom dulu. Ya. Yeah. Ya, Freedom saya jelaskan. Freedom itu ya, paket Freedom itu ini saya jelaskan karena bandingannya ya. Freedom 18 itu ya, Freedom itu paketnya 18, 24 jam tanpa pembagian. Ketika habis paket 18 itu ya, habis 18-nya itu habis. Jadi kalian masih bisa menggunakan chatting ya, internet, di sana disebutkan internet, kalian bisa masih menggunakan internet ya dengan kecepatan yang disesuaikan. Memang bisa ya, memang bisa. Saya coba waktu itu yang bukan yang 18 ya, kegedean. Ya, saya pakai waktu itu yang coba yang 2, yang 3 itu ketika habis paketnya itu masih bisa dipakai buat, kalau untuk WA itu masih lancar, untuk WhatsApp itu masih lancar, lancar banget ya, kirim gambar semua, pokoknya masih chat itu masih lancar. Buat Facebook juga masih bisa gitu ya. Cuman yang jadi masalah itu buat YouTube ya, buat YouTube itu baru jalan muter, jalan muter, aduh. Itu ya, pokoknya jalannya itu pun jalan kayak 1 detik 2 detik gitu loh, jadi bentar-bentar gitu. Itu kalau yang Freedom, cuman kalau untuk WA nya masih jalan ya, tetap jalan gitu. Tetap jalan. Kalau yang itu yang 18 Freedom ya, perbedaannya. Kalau yang 17 yang saya pegang ini 17 ini ya, itu paket di kuota utamanya itu 7 ya,
kalian bisa menggunakan, ya ini kan unlimited katanya. Jadi ini kan unlimited katanya. Jadi unlimited Indosat itu tetap ada batasannya gitu ya. Jadi batasannya itu 20. Kalau yang 17 itu 20. Ya, 7 tambah 20 berapa? 27. Tapi saya tidak akan ngitung yang 7-nya. Karena 7 itu ya pembatasannya seperti ini. Batas paket itu 20 ya. Batas paket itu 20, 20 giga. Ketika kalian pemakaian IG, Facebook, WA, WA dan lain-lain itu menghabiskan paket yang 20 itu. Jadi pembatasnya itu 20. Setelah 20 itu habis tetap masih bisa jalan ya. Tapi turun, speednya turun dan enggak kayak yang dulu ya gitu ya, enggak kayak yang dulu. Kalau zaman dulu itu walaupun pembatasnya habis, saya kalian sudah menggunakan 30 giga gitu kan. Zaman dulu itu seperti, sampai seperti itu. Ya enggak zaman dulu sih, tahun kemarin. Ya. Itu Anda sudah menggunakan 30 giga itu tetap masih bisa nonton YouTube. Kalau sekarang aduh, tit jalan, duduk, tit jalan, tit. Gitu sih. Udah. Tapi dihitung-hitung, kalau dudung hitung itu lebih murah 7 Anli gitu loh, daripada yang 18 giga freedom gitu. Karena dapat 20, terus 7 nya kemanain gitu kan. 7 nya itu paket utama ya, paket utamanya bisa kalian buat main game, terus bisa kalian, karena paket utama itu juga ketika paket 20 pembatasnya itu habis nggak bisa kepake gitu loh. Kalau buat WA, buat IG itu nggak nyedot gitu loh, nggak ngurang-ngurang gitu. Saya juga kadang-kadang heran loh, kok bisa gitu ya, kok gini gitu kan. Paket masih banyak tapi kok udah nggak jalan lagi gitu ya. Oh ya udah, saya simpulkan sendiri, nggak ada yang saya tanya. Saya simpulkan sendiri bahwasanya paket 7 giga itu tidak bisa jalan, tidak bisa digunakan untuk WA, IG, sama Facebook. Karena WA, IG, Facebook ini sudah termasuk unlimited. Gitu. Dia sudah termasuk unlimited. Ya, dia termasuk unlimited yang dikasih pembatasan waktu itu 20 giga itu. Tapi tetap lebih murah. Ya, tetap masih murah. Murah banget. Ya. Juga jaringan Indosat juga masih bagus gitu kan. Ya kalau kalian punya anak kecil mending dikasih ini deh. Ya, lebih murah. Karena kalau anak kecil itu kan makainya nonstop. Udah enggak, walah nonton YouTube itu enggak dikira-kira, kita aja yang dewasa itu nonton enggak banyak-banyak gitu ya, kecuali dipakai WiFi. Ini perbedaannya. Ya, sebenarnya menurut Dudung sih lebih murah yang 17 gitu. Hitungannya kita dapatnya lebih banyak gitu. Jarak harga juga gak banyak kok. Jarak harga gak banyak gitu. Selisih berapa perak gitu, berapa ribu perak gitu. Ya. Oke. Okay. Ya. Jaraknya berapa gitu. Oke, okay, terima kasih. Ya, saya Dudung pamit. Ya, bila ada yang bermasalah dengan paket kalian, silakan tanyakan. Ya, terima kasih. Ya, saya Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.